Maju. Wah, mau naik dua dia. Kita sedang nyari kambing buat kurban salah satu teman saya. Jadi emang harga kambing di sini itu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta itu udah dapat. Karena emang kambingnya kecil-kecil. Kebanyakan kambingnya kecil. Nah, tapi ini kita menemukan kambing yang besar. Wih, ini bagus nih kambingnya nih, gede. Berapa katanya? 170. Keren sih ini kambingnya. Ini lagi proses nego-nego nih. Kamu istirahat aja berpaus. Insyaallah. Nih, orangnya susah dinego sumpah. Ah, pasti pinter-pinter lah. Tapi emang gede ini. Iya. Kayak kambing bandot ini. Terus ya. Sadar. Terima kasih. Kita cari-cari lagi. Masih banyak yang sebelah sana. Kita jalan lagi. Pasar kambing buat kurban. Wah, banyak banget. Kecil-kecil kambingnya. Oh, orang-orang Baduy ini. Wah, keren nih kambingnya. Salatin. Gak bisa dinego guys. Kasih yang lain. Dan bagus loh kambingnya. Bagus itu. Bagus itu. Lihat-lihat kambing. Wah, ini jenggotnya keren ini. Ketawa banget. Ketawa dong. Wih, keren-keren nih kambingnya nih. Somali. Jadi di sini ada dua model. Yang satu biasanya kambing-kambing Somali. Yang satunya kambing Arabi. Bedanya katanya kalau kambing Somali makannya agak enggak beraturan atau sembarangan. Kalau yang kambing Arabi itu memang rasanya lebih enak, harganya lebih mahal dan makannya lebih terjaga. Kecil-kecil tuh kambingnya tuh. Tuh yang sebelah sana. Oh, yang beda 170. Ya, 2 jutaan. Memang gede ini. Proses nego-nego ini. Tabak nego dong, tabak nego. Yang mana, mau yang mana? Mana? Yang kepalanya di item-itemnya tuh gede. Itu ada sakit itu. Itu ada baret itu, jangan-jangan. Itu nomor, Pak. Itu dah. Iya. Nih, Habib. Mia. Warbain. Mia Warbain. Akhir kalam dah. Akhir kalam, Kang. Halo. Nah. 140 enggak mau. 170 atau 160 katanya. Nih, Kang. Nih, ayo. Mia. Positif. Tetap aja masih. 150. Lah. Dia di sana tadi dah. Ayo, sana aja. Kita cari lagi. Lihat, mau lihat Arabi. Arabi guys, ya. Arabi ada. Nah, kalau yang kambing Arabi. Oh, Saudi ya. Nah, jangan deh. Ini bukan buat ini gemuk. Ada Saudi.
ما تبيع؟ punya udah pesan orang. Pesan orang. Oh, ya. Oh udah pesan orang udah. Udah deh. Ya udah. Ya sana. Abu Salim. Syukran. Syukran ya. Orangnya enak ini. Mana? Ini. Ini putih ini. Harus itu ada. Harus coy ini nih. Ini. Ini. Ini coy. Tadi yang berapaan katanya? 160. Iya. Ini mulus ya? Mulus ya. Itu tak pojok tuh. Itu ya? Oh itu. Kurus semua. Kurus ya. Ah, kurus ya. Wah, cempek. Coba merebak. Apa dia? Kita cari yang lain lagi. Cok. Walhakum ini. Main gede-gede. Wah, dapat juga nih. Buka dia. Waduh. Ini sat-sat ini langsung ini. Oh, mantap. Berapa Sorofa? 112. Berarti nambahin 30 kan. Waduh. Hitung dulu duitnya. Kalem. Wih, Mas Taba pegang kambing. Proses foto-foto sama kambing. Ini paling satset ini. Dari tadi milih-milih doang. Bisa dihitung. Tarik, Pak. Ini cewek atau cowok? Cowok kan? Iya. Sehat ini. Waduh. Taba gimana? Taba gimana? Pengambilan kambing hari ini? Enteng sih kambingnya. Hah? Ya ajib lah. Ini cocok dijadiin hewan peliharaan saya. Ini proses pembelian paling cepat. Paling satu-satu ini. Harganya 140 sekitar 1.700.000 mungkin. Segituan. Alhamdulillah. Ini memang banyak banget sih orang penjual-penjual orang Badui ini. Memang banyak banget orang jual di sini. Orang-orang Badui. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Naik mobil dulu. Naikkan kambing ke atas mobil. Gue megang tali, ente ngangkat kaki ya. Aneh yang videoin. Tangannya dulu. Angkat dah, paksa. Wah, mau naik dua dia. Awas, jangan bablasan. Wah, kambingnya udah di dalam mobil. Dipawangin sama Taba. Bacain doa sama Taba. Waduh, gimana pembelian hari ini? Alhamdulillah, sat-set. Langsung dapat kelas Bapomet ini. Mobilnya ikut, kambingnya ikut mobil. Turunan kambing. Waduh, langsung. Kelas, nyaruain ada?
40. Ada kebir. Sin kebir. Oh, sin kebir. Kalau ini kambingnya tabak. Lagi bang, soalnya lagi panjang. Nah, kalau ini kambing yang berhasil dibeli. Panjang ini. Ya, akhirnya hari ini kita selesai membeli kambing dengan saudara tabak. Oh, tambah nih. Capek banget. Mayan. 3 kambing pagi ini. Nanti mayan. Siang, insya Allah ada 7-8 ekor lagi. Jadi ini kita tulab Ahgo. Mungkin terbanyak. Berapa? 13 ya? 16 sana. 16, mantap. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Ini tanpa promosi-promosi di Instagram ya. Gak promosi enggak apa, ini kesadaran apa? Kesadaran tulapnya sendiri-sendiri. Iya, ya. Ini teman-teman sendiri yang beli kambing terus mereka mau kurban. Sebagian ada yang kurbannya dari orang tuanya atau dari diri pribadi. Sehingga kumpul semua di sini. Alhamdulillah bisa berbagi-bagi sama teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman juga yang mau apa? Yang beli kurban di sini bisa diwakilkan kepada teman-teman yang di sini. Ya, syukran yang telah sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Syukran, wassalamualaikum.